Siapa bilang? Siapa tengah kira? Siapa bilang aku seperti dia? Siapa bilang aku cintai dia? Sesungguhnya aku tak benar-benar cinta. Kena kau tak seputih melati. Oh, putih melati merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Lagi sekali, putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Oh, itu dia, nasib baik tak jadi mak terap. Minah ni minah terap. Abang ni mak terap. Menerap-nerap. Lepas kahwin menerap juga. Alamak, sorry, tersasul lagi ni. Ini adalah kereta yang terbaik untuk abang kita di sebelah saya. Sempena 30 tahun ulang tahun perkahwinan mereka berdua bersama dengan akaknya. Nama dulu bang? Roslan. Abang Lan. Abang Lan. Abang Lan bersama dengan abang suruh orang rumahnya Siti Hawa. Siti Hawa. Yang katakan kau Hawa tu kan. Inilah mak dia, Siti Hawa rupanya. Kita tengok dia punya prank dulu. Ni kita sekarang ni kita nak buat surprise kat abang ni tau. Dia punya anniversary ke 30 tahun. Wife dia ni beli kereta untuk dia tau. Untuk 30 tahun anniversary, surprise kereta untuk dia. So hari ni kita buat kau-kau untuk dia. Surprise yang dia tak tahu. Prank. Jom, jom, jom. Kita perancang, kita perancang. Kita perancang, kita perancang. Siapa bilang aku cintai dia? Sesungguhnya aku tak benar-benar cinta. Karena kau tak seputih melati. Kalau ada hitam pasti ada putih. Jika hatimu kelam tak mungkin bersih. Tak usah kau lanjutkan untuk berbagi kasih. Karena kau tak seputih melati. Abang ni sebenarnya abang ni selalu curang. Dia curang kat rumah dia nak minta kopi jantan. Lalah pergi minum kopi janda. Itu curang yang lain. Curang yang kedua. Curang yang kedua, dia pergi tempat lain nak beli Alza Advan rupanya. Tapi dijanjinya 2 bulan. 3 bulan. Dia datang jumpa Jaden kan ada. Aku janji pun 2 bulan juga. Tetapi aku bisik dengan Siti Hawa ni. Kak Hawa kita 2 minggu mungkin tak sampai. Betul ke tidak kita tanya dia? Betul tu. Ha, memang tak sampai 2 minggu. Percaya dengan tak percaya. Patut akak buat prank juga ke prank abang juga kan? Dengan dia. Dengan dia. Lepas tu macam mana tu? Apa prank tadi tu? Dia rasa macam lah, yeah. Kenapa ni kenapa lama ni sangat? Tapi akhirnya akhirnya tak sampai 2 minggu. Tak sampai 2 minggu bersama Cik Deng kan ada. Berbaloi orang daripada mana ni? Ini daripada non jauh di sana. Luaskan kuasamu. Muar lupanya. Luaskan kuasamu. Ting 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 ting. Apabila dia buat prank tadi bang, macam mana, terkejut ke?
Terkejut, aku terkejut juga. Aku rasa kau kena cium tadi, bang. Dia kena cium. Dah kena cium macam mana, bang? Buat sekali. Muah, muah, muah. Cium tak dia. Tangan dia lah. Muah-muah-muah lah dia bagi. Dia bagi-bagi friend. Nasib baik abang ni hatinya. Patutlah abang ni sentiasa muda. Aku heran aku tengok rambut hitam, kening, lebat. Maskara ada. Tapi jantan. Jantan. Maskara ada. Kau tengok anak dia. Wow, ini adalah anak bongsu dia. Umur berapa anak ni? Umur 8 tahun. 8 tahun. Dek, nanti kau besok jadi angah. Jadi acik. Ada bongsu lagi ni. Itu dah gelagaknya orang muak kita. Luaskan kuasamu daripada Johor rupanya. Ting 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 ting. Prank kita dah tengok. Kita nak tanya abang kenal saya daripada mana ni, bang? Saya kenal daripada FB lah. Jadi lah. Itu pun rumah tunjukkan tu. Rumah tunjukkan. Lepas tu apabila datang jumpa Cik Din Kanada. Hari ni kita tak tanya dia, dia kena prank. Telatah akak ni macam mana semalam tu, kak? Anak-anak. Memang tak boleh tidur dah malam. Memang tak boleh tidur dia. Oh, tengok telatah anak tu. Berjoget-joget tu. Berjoget-joget. Malam ni kita beli kasut joget, seluar joget, baju joget. Kita tengok dorong daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk mereka semuanya. Nampak macam satu cik. Anak dia mata tengok wang, mata duitang. Mata tengok wang, mata duitang. Kita bagi kanak dulu. Ting 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 ting. Ya. Bagi ke mama dia. 30 tahun, ulang tahun perkawanan. Bagi ke anak dia di hujung sana. Alhamdulillah. Wow. Si lelaki kata itu kaum Hawa. Kaum lelaki. Kaum Adam mana? Kau Adam? Ha, kau Adam sini, bang. Kau Adam sini. Letak kaki sini. Gelek sikit, gelek sikit. Ya. Dada kita putih-putih melati. Putih-putih melati. Merah-merah delima. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Abang Lan kita. Cik. Satu tu, abang. Malam ni abang beli sate. Tak cucuk cocoknya abang pergi pergi cocok diri ayam tu. Beli ayam banyak-banyak lagi untuk abang. Ting 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 ting. Wow, yang kedua, yang ketiga bagi lagi. Nak lagi. Bercocok-cocok ayamnya. Kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Deng ada, bang. Macam mana? Urusannya memang mudah sangatlah. Saya pun tak jangka kan. Tak sampai 2 minggu dah keluar. Memang terbaiklah. Memang terbaiklah. Terbaik lah, Cik Din. Kenapa kau curang aku? Pergi tempat lain tu. Mana ada? Tempat lain janji dia 2 bulan, 3 bulan. Dia pas dengan Cik Din kan ada. Okey, urusan agak mudah, bang, eh? Mudah. Mudah terlalu mudah. Terlalu mudah sangat. Lepas tu pesanan terakhir untuk mereka ni nak balik dah ni. Duit dah banyak. Potong kek lepas ni. Kita nak tengok potong kek lepas ni. Pesanan daripada abang Roslan kita untuk mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit, bang. Pesanannya kalau nak beli kereta tu datanglah jumpa Cik Din. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah berjaya. Mudah sangat, memang mudah. Mudah saja, mudah saja. Terbaiklah dalam terbaik, Malaysia ni. Terbaik dalam Malaysia. Yang pernah saya jumpa lah. Sai 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 sai. Sai 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 sai. Memang terbaik lah. Terima kasih, bang. Kita dah baik punya. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Lagi sekali. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Kelamat nombor mesti kau ingat. 012340 0034 sekali, kak. Yeah. Okey, kecik pecah. Kecik pecah. Siapa yang baik hati pasti ku terima. We'll be right back.
sayang Nana sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Merah-merah dan lima. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Thank you kepada tim CDKS. So, siapa-siapa yang nak dapatkan kereta mudah, cepat, korang boleh pergi sini. Cepat-cepat. Okay, dah pergi, datanglah. Datang.